Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ama Ewi. Kali ini Ama Ewi akan masak cumi. Nah, pertama-tama bahan yang kita siapkan adalah cumi yang sudah kita potong kecil-kecil. Terus langkah selanjutnya, kita akan marinasi dengan 1 sendok kunyit, kemudian 2 peras jeruk nipis dan sedikit garam. Dan ini akan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit ya, atau bisa lebih dari itu. Jadi perasan jeruk nipis itu berguna untuk menghilangkan bau amis pada cuminya. Selanjutnya kita aduk sampai semuanya tercampur dan kita diamkan dulu. Oh iya, ini ada sedikit tambahan bumbu penyedap. Bisa juga kita skip ya, atau bisa ditambahkan nanti setelah mendidih ya. Dan selanjutnya kita akan sediakan bumbunya ada lada, lombok, lengkuas, serai, ketumbar, bawang merah, dan bawang putih. Dan selanjutnya bumbunya kita campurkan dan dihaluskan. Kemudian kita panaskan minyak goreng secukupnya. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam minyak panas dan diaduk sampai tercium bau yang harum ya. Dan di sini aku tambahkan 1 batang serai untuk menambah aromanya. Dan selanjutnya kita turunkan cuminya, kita aduk sampai semua bumbunya tercampur. Terus selanjutnya kita tuangkan atau tambahkan air secukupnya aja. Kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita tes rasa. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam ya. Dan selanjutnya siap untuk disajikan. Selamat mencoba.